Oke kawan-kawan, kita kembali di part ke-11 dari game Harry Potter. Dulu kita apa sekarang berseluncuran seperti di part yang kedua atau ketiga, aku lupa ya kan. Kita sudah berhasil apa masuk ke dalam. Oh, mak cepat kali kalian, weh, tunggu aku. Gak usah cepat-cepat, ini jurang nanti jatuh ke mana. Aku nggak berani cepat kawan. Oh, ada waktunya. Bilanglah ada waktunya. Astaga. Aduh, mama. Aku nggak berani cepat-cepat soalnya. Nah, seperti itu. Diulangi dari sini. Sekali lagi aku katakan kepada kawan-kawan, spawnnya Harry Potter sangatlah sangat tidak punya hati. Karena spawnnya dari awal. Itu loh. Aku nggak berani pencet X karena takut jatuh ke bawah. Tapi kalau gini bolehlah ya kan. Kalau gini kita pencet X aja bercepat ya kan. Terus kalau pas pinggirnya nggak ada, baru kita usah pakai X. Oke, seperti. Oke. Akhirnya kita melewati itu kawan-kawan dan akhirnya kita sampai juga. Setelah percobaan yang ke 100.566 kali. Aduh. Buat udah agak darah tinggi nih. Bukan udah ada agak darah tinggi, udah ada. Ini darah udah mulai naik dikit-dikit nih tadi. Sial kali kurasa. Oke, kita sudah sampai ke tujuan kita. Lost it. What? No. Not the great Gilderoy Lockhart. It's just Lockhart. That now is the time to end this little adventure. See? I shall go back to the school, tell them it was too late to see the girl, and that you both tragically lost your minds at the sight of her dead body. Oh no! Nih grafik PS1. Bukannya rata loh. He's gonna try and hit us with one of his memory charms. Yes, indeed. The famous Lockhart memory charm. I'm sorry, boys, but it is for the best. Oke, anak. Oh, anak mencet. Oh, kita mati. Spawnnya pas di bawah kan? Oke, sip. Oke, hati-hati. Oh, iya, bapak ini kan profesor, jadi pak ini pak Berlin pak. Oke, mantap. Bapak ini kan profesor, jadi apa namanya, arah sihirnya nggak bisa kita tebak, lebih liar dia. Oke. Pak ini pak Berlin pak, tolong pak please. Oh, pakai. Aduh, ada pula lagi suara motor, maafkan kawan. Ah, malas sekali kalau ini ada suara-suara motor. Ini pak, nah aku ada hadiah. Oke, kena kau kan. Eh, hati-hati darah kita Harry. Iya, Olivier. Oh, kalau kena Olivier langsung mati. Gitu toh. Oke. Ini pak, terakhir pak. Last, nah untukmu paket ini. Kena dia sendiri Olivier ya kan. Oh. Something bad happen. Terkejut aku bahku, kira entah kepala orang tadi rupanya batu. Hey, are you alright? Are you okay? Ron! Yes, I'm through here, I'm fine! Lockhart isn't though, he got blasted by his own memory charm. Dia kena mantra sendiri, jadi lupa ingatan dia. Well, we can't get through this lot, it'll take ages. Okay. There's only one thing to do. You are here and I'll go on. Ginny's been down here for hours. Iya, si Ginny yang ditangkap sama. It might be too late. Sama siapa ya si Ginny ditangkap ya, kita tengok sama-sama lah. Si Ginny ditangkap sama, kita lihat aja ditangkap sama siapa si Ginny. Nah gitu. Hampir spoiler. Tapi kayaknya ini game lama, kalau spoiler gak masalah lah ya. Ya kan? Gak masalah kalau spoiler kan. Kalau game lama. Cuali ini game lama. Oke, Miss Poison. Mantap lah. Sudah disediakan, harus kita pergunakan dengan baik walaupun darah kita masih banyak. Gitu. Biar tidak membuang-buang rezeki. Selagi ada mix poison, kenapa enggak ya kan?
kita drink poison biar darah kita penuh walaupun cuma sedikit tadi berkurang. Let's go, let's go everybody, kita tamatkan game ini kayaknya. Ini udah mau tamat ini kayaknya. Suara apa tuh? Ih, oh siput-siput. Eh bentar, di lock dulu baru lock lagi. Lock ah. Mana kau? Nak incendio dia. Okay, use the door. Suara si bapak ini kedengaran. Bentar, itu apa yang di depan? Eh, tikus! Kok besar tikusnya? Ih, kurang ajar ya tikusnya nih. Woi, mati kau. Mati kau. Besar kali tikusnya, nak. Hihihihi. Harus hati-hati. Kok bisa besar kali gitu tikusnya? Lebih besar tikus daripada anjing. Gak kena pula lagi tuh. Mati gak? Mati gak kau? Dah. Gak bertambah lo. Kok masih ada suaranya? Udah lewat aja lah. Ya, itu pintu ada lambang ular. Ini ruangan apa? Oke, seperti biasa ada kotak-kotak. Kayaknya itu nanti akan mengantarkan kita ke atas, kawan-kawan. Mungkin ada tuas yang akan kita tarik. Dan itu dia sepertinya Chamber of Secret-nya, kawan-kawan. Aha. Oke. Kayaknya kita akan mencari tuas mungkin ya, biar ini kotak-kotak ini bisa terangkat. Di sini ada 3 pintu, jadi kita akan masuk ke pintu ini dulu. Lost Tunnel. Satu-satu kita akan masukkan. Masukin. Eh, ada bapak lagi. Bapak siput, sehat. Aku ada hadiah nih, terimalah hadiahnya. Oke. Ada spider web. Eh, ada bapak lagi, bapak siput. Eh, itu memang ke bawah ya tujuannya? Hah? Coba lah ke bawah. Ke bawahnya? Mudah-mudahan tidak apa-apa. Iya lu, betul-betul ke bawah kita. Berani kali si Harry ya. Itu apa itu? Di bawah itu. Oh, tikus kurang. Ajar. Besar sekali tikusnya. Berapa kali tembak sih tikusnya? Lock. Bisa di-lock dari sini kan? Oke, sip. Ya, sekali lagi. Mati dia. Belum. Udahlah, matilah. Ini mati tuh pingsan. Oh, udah berubah aja. Tell what? Kamu beritahu aku apa? Kasih tau lah. Kamu kasih tau aku apa? Kasih tau lah. Rupanya tikus yang besar tadi, kalau kita kalahkan menjadi tikus kecil. Iya, Pak. Pak, jangan dekat-dekat lah, Pak. Nanti berkurang darahku, Pak. Mana satu lagi? Oke. Oke, Zon. Oke. Oke. Eh, tadi kok macam ada hijau. Oh, ho. Mantra apa nih? Oh, jalan rahasia ternyata. Aduh, kenapa ada api-api nih? Kembang api! Fireworks! Oh, begono. Oke. Kan betul kan? Tatua satu apa? Untuk menaikkan kotak-kotak ini. Oke, sekarang kita ke tempat kedua, Dark Hall. Ih, kita lawan ini, bro. Aduh, kita lawan manusia. Aduh, besar pula lagi bapak ini. Ih, Pak, bapak kok bisa melewati lubang? Seharusnya bapak masuklah. Bapak curang. Kena, Bo. Ini, Pak, rasakan pelipendoku. Itu suara-suara motor apa lagi itu? Oke. Pak, pelipendo. Pelipendo. Jangan. Itu sakit loh, Pak. Bapak kok begitu? Bapak kan raksasa, saya kan manusia yang kecil dan tak berdaya, Pak. Masa bapak tega? Ih, apa tuh?
Bentar. Jangan bilang kita masukkan ke lubang. Bentar ya. Oh, begonong, oh, ngomonglah. Jadi itu pintu apa yang ke atas itu? Udah, terjun aja ke bawah langsung. Oke. Jalan rahasia. Kok Flipendo? Siapa lagi musuh kita di sini? Bentar. Apa sih, Pak? Hih, itu kejut aku, Pak, kurang ajar. Ternyata tiba-tiba dia di sini, kawan-kawan. Malaysia memakai apa ini namanya nih? Oke. Oke, aku tahu gimana caranya. Kita pencet langsung lompat naik ke atas dan naik ke sini. Hai, Pak, sehat? Belum mati kah dia? Belum! Ini Pak, matilah kau. Udah, bye. Oke, jadi musuh kita di sini adalah bapak yang pakai ini. Baju tentara! Baju perang! Matilah kau. Oke, seperti kita akan terbang ke seberang sana, kawan-kawan. Tapi sebelum ke situ, ya kan? Kita bawa dulu, oke. Oke. Karena ada mantra, apa ya namanya yang kuning-kuning ini? Yes, itulah tuh. Oke, kita ke depan sana. Apakah ada sesuatu? Apa nih? Bentar. Itu tadi. Oh, itu tadi jalan kita ke sini ya. Depan itu ya. Oke. Oke, sip. Berarti kita ke sini. Oke. Iya. Kok tiba-tiba jumpscare ini? Tiba-tiba muncul bapak ini. Ada di mana tombol pijakan itu biar kita bisa naik, ya kan? Apa itu? Oh, bapak ini udah siap-siap rupanya. Nah, Pak, aku ada hadiah. Jadi bapak sehat-sehat ya, Pak. Usahakan itu. Makanya jangan ganggu-ganggu aku. Iya, di atas sudah ada yang menunggu kita, kawan-kawan. Oh, itu dia. Itu dia pijakan yang akan kita pijak biar... Ih, masih ada loh. Kok tiba-tiba ada? Udah, mati tahu. Ini dia pijakan yang membuat balok itu. Balok papan ini naik. Oke. Tinggal satu lagi. Berarti kita sudah mau naikkan balok yang... Atau bisa kita bilang papan lah. Yang ke satu sama yang ketiga. Berarti ini yang kedua. Oke, ada mix potion. Oh, ada. Itu nanti aja. Pas kita mau ke Chamber of Secret-nya aja. Nah, forgotten apa tadi tuh? Crave. Oke, aduh, tikus ini menyebalkan. Sekali lagi. Udah, menjadi kecil dia. Oke. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi, nah. Oke, tidur landa. Baru kita jatuhkan ke sini. Sip. Udah kan? Oh ya. Oh, mesti dihancurkan beberapa kali. Okelah. Coba langsung pakai batu besar nih ya. Bisa nggak? Oke, belum. Kerja keras kita, Harry Potter. Baru pecah dia. Makin ke bawah. Oh, troll pula lagi lo bosu kita, Bah. Ada trolls, kawan-kawan. Kita harus berhati-hati. Waktunya untuk sneaky-sneaky lagi. Oke. Okay. Oh, mampus kita. Sebentar. Bentar nih. Kita ketahuan nggak? Oke, berarti tujuan kita ke sana. Oke, bentar.
Sip. Kita sudah tahu tujuan kita mau kemana, tapi kita harus aman nggak? Iya ketahuan loh. Kita kesini coba aman nggak? Iya ketahuan loh. Ya di depan sana juga troll. Oh, sial. Oke, kita harus sabar di sini. Sabar, sabar, sabar. Kita coba untuk bersabar, sabar. Oh, sial, sial, sial. Bagaimana melabui mereka, bro? Gak ada mantra yang bisa membuat mereka tidur. Oke, jadi kita harus cepat, kawan-kawan. Mudah-mudahan tidak ketahuan. Oke, pasif. Dan di sini ada troll juga. Oke, kita ke sini. Di sana ada troll lagi nggak di depan itu? Mudah-mudahan nggak. Oke, nggak ada. Oke. Sip. Akhirnya kita bisa sneaky, kawan-kawan. Sebentar, Pak. Belum ada kopi itu loh. Turun. Jangan kemajuan kali. Oke, baru ke atas. Lompat. Oke. Akhirnya balok-baloknya sudah kita naikkan semua, kawan-kawan. Oke. Kita pakai big potion dulu untuk menambah apa kita dari kita. Dan kayaknya kita akan melawan bos terakhir, yaitu adalah akan kita taruh aku kesulitan sini. Oke. Collect mix potion-nya dan minum. Oke, darah kita sudah full dan kita sudah menaikkan tiga balok ini menuju Chamber of Secret yang ada di atas sana, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, jadi sampai di sini dulu untuk part ke-11 dari game Harry Potter dan kita sudah berhasil menaikkan tiga balok ini dan tentunya tidak mudah, penuh dengan rintangan dari ketiga pintu ini, kawan-kawan. Dari mana pintu ini kita menaikkan balok pertama, pintu ini kita menaikkan balok kedua, dan pintu yang di sebelah sana, yang di sebelah sini, kita menaikkan balok yang ketiga. Dan jalan kita sudah terbuka menuju Chamber of Secret dan kita akan melanjutkan di part ke-12 nanti, kawan-kawan. Dan kemungkinan besar akan menjadi episode terakhir dari game Harry Potter ini. Oke, kawan-kawan, jadi seperti biasa, please like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Dadah!